Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Rizky Ayunda Febrian. Di sini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun dan bertambahnya usia saya yang ke-23 tahun. Tepat di tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan di tahun 1945 dan saya lahir di tanggal 1997. Dan hari ini di tanggal 17 Agustus, hari yang ditunggu-tunggu seluruh Indonesia dan hari yang spesial untuk saya juga. Karena di saat 17 Agustus saya juga bertambah usia. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang telah berjuang mati-matian untuk Indonesia, untuk merdeka. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Kita harus tetap ingat jasa-jasa pahlawan, karena tanpa pahlawan kita tidak akan pernah melihat dunia yang seindah ini. Jadi jangan pernah kita melupakan pahlawan-pahlawan kita, karena pahlawan kita telah berjuang mati-matian untuk Indonesia. Kita banyak-banyak terima kasih teman-teman sama pahlawan-pahlawan kita, karena tanpa mereka kita tidak akan pernah menjajak tanah Indonesia ini. Tetap merdeka. Salam dari Agus Rizky Ayunda Febrian dan salam merdeka yang ke-75 tahun. Oke teman-teman, terima kasih. Merdeka! Dan hari ini juga, tepat di tanggal 17 Agustus, saya bertambah usia yang ke-23 tahun. Saya lahir di tanggal 17 Agustus 1997. Dan saya bahagia, bahagia bisa lahir di tanggal ini. Karena di saat Indonesia merdeka, dan saya lahir di tanggal yang sama, saya bahagia bisa lahir di tanggal ini. Makanya saya memakai baju merah putih. Jasa-jasamu akan kukenang, pahlawan. Tanpa kalian, mungkin saat ini aku tidak ada di Indonesia tanpa pahlawan. Dan terima kasih untuk ibu saya, bapak saya, pahlawanku juga. Selalu mengajarkanku hal-hal baik, hal-hal penting dalam hidup. Sebagai laki-laki itu harus bertanggung jawab. Aku ingin seperti pahlawan yang berjuang mati-matian untuk Indonesia. Dan seperti itulah aku menjalani hidup. Berjuang, pantang menyerah, pantang mengeluh, tetap semangat. Setiap hari aku seperti itu, aku menjalani hidup. Dan di saat tanggal 17 Agustus, aku selalu menunggu detik-detik pergantian tanggal, tepat jam 12 malam. Terima kasih untuk ibuku, ayahku selalu mengajarkanku hal-hal yang baik. Dan menjadikanku seperti ini, tidak pernah mengeluh, pantang menyerah, tetap semangat menjalani hidup. Sesulit apapun cobaan itu akan kuhadapi dengan bijak, tetap semangat, sabar, dan selalu mengikhlaskan apa yang terjadi. Atau itu sedih, bahagia, akan kujalani dengan semangat.
Itu aku, Ahmad Agus Darmawan. Sing happy birthday. Welcome team DJ. Everybody, let's put your hands up for YM team in Cambodia.